Nah, itu tuangnya harus di sini. Bawa takarannya sini. Ibu anggotanya siapa, Ibu? Supri. Oh. Oke, selamat bergabung kembali sahabat pemilik kreator, sahabat tadi semuanya dimana kita berada sama kami channel pemilik kreator, channelnya mengangkat jualan mungkin satu perempuan di Indonesia. Bergabung kembali bersama saya di sini dengan agenda untuk aplikasikan pupuk AC pada tanaman kelapa sawit. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa AC adalah nama lain dari amonium klorida, merupakan salah satu merupakan pupuk yang mengandung unsur N 25%. Berarti istilahnya ini pupuk sejenis dengan urea yang mengandung unsur nitrogen. Mengapa kami di sini tidak mengaplikasikan pupuk urea dan kenapa kami memakai pupuk AC? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui setiap pupuk, kandungan pupuk itu mempunyai ada keuntungan dan kelebihan, ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kami merekomendasikan di sini karena sesuai dengan kondisi pupuk kami di sini, kami pakai pupuk AC. Perlu Bapak Ibu ketahui salah satu keuntungan dari pupuk AC ini ialah pada prosesnya istilahnya lebih cepat gitu. Penyerapannya lebih cepat karena dia mengandung klor di dalamnya. Kemudian dia yang cepat berefek juga kepada pertumbuhan daun. Dan kandungan AC yang dua nitrogen 25% dan kloridanya, nah ini sangat bermanfaat sekali untuk penyerapan yang secara cepat, sehingga AC ini cepat menyerap pada tanaman kelapa sawit begitu. Dan berikutnya kita akan mengaplikasikan di sana. Kita simulasikan dulu kepada karyawan bagaimana pengaplikasian pupuk AC ini. Bawa takarannya sini. Ibu anggotanya siapa, Ibu? Supri. Oh, mandornya Supri. Oke. Ini kan takaran ini untuk satu pokok ini 1,5 kg. Ya. Jadi kita pakai takaran 0,5. Jadi penaburannya 2 kali ini. Dua kali ini kan udah pernah disimulasikan kan posisi kita gini, kita harus membelakangi pokok nih, jadi enggak lah pupuk sampai ke pangkal gitu. Dan ini harus kita bentuk C nanti, C karena nanti ini bakal tempat pelepah di sini, tempat pelepah. Jadi di sini kan tempat kita jalan lalu lalang, jadi nggak perlu dipupuk. Jadi kita penaburannya hanya bentuk C aja di sini. Ya, makanya saya kasih simulasikan dulu. Satu lagi. Ini harus 2 kali. Oke. Saya lihat ada yang banyak gitu. Udah paham kira-kira? Paham kan? Paham. Nah ini kan tempat jalan, nggak mungkin dipupuk. Tapi sini bisa lah pupuknya. Kayak gitu-gitu juga. Ya. Ini nggak perlu kasih pupuk. Setiap tempat jalan nih, terasan gitu juga. Kita bentuk C. Makanya kalau udah pokok udah tinggi, kita paling ada di ini pelepah gitu. Itu aja ya. Udah. Tinggal lanjut lagi, Bu. Perlu juga diketahui pada bulan kemarin kita sudah aplikasikan pupuk MOP di sini, pupuk ACL MOP satu bulan yang lalu. Nah, kita lihat nanti perkembangannya gimana ini. Satu bulan lalu kita cek kembali, yang mana pada bulan kemarin ya isinya kurang memuaskan gitu. Jadi kita cek pada bulan ini, setelah itu satu bulan ke depan kita cek kembali setelah pupuk AC ini perkembangannya. Simak terus ya, jangan kemana-mana.
kita untuk penaburannya seperti ini, kita berbentuk C penaburannya ya. Karena kalau kita kelilingi ini otomatis kita mengenai gawangan atau namanya jalan gitu. Ini kita kebanyakan mengaplikasikan pupuk seperti ini C. Ini untuk AC ini kita memakai dosis hari ini 1,5 kg dengan usia tanam 6 tahun. Oke. Sudah jelas ya guys. Perkembangan buahnya lumayan oke. Setelah kita pupuk kemarin dengan ACL mop. Wow. Buahnya. Sedap. Sedap. Mantap ini. Wow, besar sekali. Oke.